Ya pemirsa, dalam rangka membangun karakter anak-anak desa melalui kearifan permainan tradisional, tim program inovasi desa Universitas Jambi membangun Taman Bahagia di RT 7 Ulu Gedong, Kecamatan Dadot Teluk, Seberang Kota Jambi sebagai wadah anak-anak melakukan permainan tradisional. Minggu 12 Desember, tim program inovasi desa atau PROIDE Universitas Jambi dari program studi bimbingan konseling melaksanakan kegiatan pengabdian di RT 7 Ulu Gedong, Seberang Kota Jambi. Kegiatan ini merupakan hari puncak program inovasi desa sekaligus melepas mahasiswa. PROIDE ini merupakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan mahasiswa atau lembaga eksekutif mahasiswa. Ketua Prodi Bimbingan Konseling Universitas Jambi, Nelia Hardi Kuci Sultan Sakti, mengatakan program inovasi desa ini merupakan program dari Universitas Jambi untuk mahasiswa agar mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan di kampus untuk membangun desa. Lewat PROIDE ini, mahasiswa program studi BK ini membangun Taman Bahagia sebagai wadah tempat bermain anak-anak dan untuk memainkan permainan tradisional sekaligus membangun karakter anak melalui kearifan lokal. Ia mengatakan dari kegiatan ini diharapkan dapat membangun komunikasi antara perguruan tinggi dengan desa. Selain itu diharapkan mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat di desa agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Program inovasi desa yang ini sebenarnya sama dengan PH2HD. Kalau PH2HD itu dari pusat, kalau ini PROIDE ini lebih banyak yang didanai oleh universitas. Jadi kegiatan bagaimana mahasiswa ini mengaplikasikan ilmu-ilmu mereka di dalam memberikan ide-ide inovasi tentang pembaruan-pembaruan di desa tempat mereka ditempatkan. Tujuannya yang jelas bagaimana mereka menjalin kerjasama antara mahasiswa dengan masyarakat di pedesaan yang selama ini kadang-kadang kan yang selama ini lebih banyak terfokus di kota. Sekarang kita ada namanya program bagaimana memberikan inovasi pada desa itu sendiri. Sementara itu, Ketua Tim PROIDE Taufik Rahman mengatakan kegiatan ini sudah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dengan 14 mahasiswa dan dibimbing oleh dosen lapangan Hera Wahyuni dengan program membangun Taman Bahagia dan tema membangun karakter anak melalui kearifan lokal. Selama pengabdian ini, mahasiswa telah membangun dan mengaktifkan kembali permainan tradisional seperti Enggrang dan Bakia. Di sisi lain, anak-anak desa tersebut diharapkan mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis masyarakat menjadi lebih berkembang dan bermanfaat. Selama kami di Desa PROIDE ini, kami sudah banyak melakukan permainan bersama anak-anak. Yang pertama itu melestarikan permainan sudah lama hilang. Permainan tradisional yang kami masukkan ke dalam desa ini itu permainan Enggrang, Bakia, dan segala macam yang permainan sudah lama hilang. Untuk kami selama di sini sudah hampir kurang lebih 2 bulan kami menginap di sini. Untuk capaian yang kami harapkan selama di sini, kami mengharapkan untuk permainan tradisional itu tidak dihilangkan selama ini kan udah hampir punah permainan tersebut. Makanya kami datang ke sini dengan bawa nama Taman Bahagia untuk melestarikan permainan tradisional sudah lama hilang. Kegiatan ini merupakan langkah untuk mewujudkan visi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.